akan semakin kompak, semakin maju untuk bisa bersama memajukan sepak bola Indonesia. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk APSSI. Doa terbaik untuk APSSI. Baik, silakan Coach Yayan Tumena selaku Ketua APSSI untuk boleh berdoa, make a wish, boleh make a wish sebelum ditiup. Tapi jangan lupa ditiup pakai tangan ya, pakai tangan. Ditepuk sekarang, ya. Silakan make a wish. Ya, sejauh ini sudah 758 pelatih yang bergabung di APSSI. Baik, ya, potongan kue pertama akan diberikan kepada siapa? Ya, sudah siap? Sebentar. 3, 2, 1. Ya, yang pertama akan diberikan tentunya kepada CEO dan co-founder Sportif, Bapak Steven. Yang kedua, Sekjen. Ini orang yang akan paling sibuk tentunya bersama dengan ketua untuk menjadi pendamping dalam banyak hal yang akan dilakukan kegiatan-kegiatan dari APSSI. Kedepannya kita akan tunggu terobosan apa. Salah satunya tadi ada pelelangan baju dari para pemain untuk para pelatih yang tidak beruntung ya. Baik, yang ketiga akan diberikan kepada MC kah? Oh bukan. Iya, ketiga kepada Pak Heru sebagai Direktur Event dari APSSI. Orang yang sibuk, yang salah satunya sibuk sekali ya membuat acara hingga terasanya hari ini. Ya, berikutnya semua mendapatkan kepada Direktur Legal APSSI Coach Zuhri Imran Putra. Yang kue terakhir belum? Oh masih ada satu lagi. Baik, diberikan kepada Direktur Sepak Bola APSSI Pak Vigor Salomo Boy. Dan tentunya CTO and co-founder Sportif, Bapak Alvin ada paling besar katanya. Iya, yeah, baik. Dan ketua juga harus pegang piring untuk berfoto bersama. Jadi harus potong sendiri dan pegang. Oh, pegang kue, baik. Baik, kita akan berfoto bersama dengan memegang kue. Silakan teman-teman media ingin mengabadikan momen ini, silakan. Pengurus yang lain, baik, saya akan ya inilah resmi kerja sama kontrak antara APSSI dengan Sportif. Berikut adalah alumnia untuk kedua stakeholder tentunya APSSI dan juga Sportif. Kita berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Hari ini tepat setahun yang lalu organisasi pelatih sepak bola di tanah air mulai bergerak kembali. Walau dengan nama baru, namun tujuannya tetap sama, yakni menjadi wadah pelatih-pelatih sepak bola di tanah air. Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang kita singkat APSSI menjadi rumah bagi para pelatih, tempat berkumpul, saling mengenal dan berbagi informasi untuk kebaikan kita bersama. Karena kita menjalani profesi yang sama, berharap pada hal yang sama, yakni kemajuan sepak bola Indonesia. Untuk kepengurusan periode 2019 dan 2024, saya Yayan Tumena dipercaya sebagai Ketua APSSI, tentunya bersama dengan pengurus yang lain. Sebuah kehormatan bagi saya dan pengurus yang lain menerima tanggung jawab yang sangat besar ini. Semoga saya dan teman-teman pengurus yang lain bisa menjalankan roda organisasi ini
sesuai dengan yang diharapkan dan dengan baik. Secara organisasi di wilayah sepak bola negeri ini, APSSI tentunya telah resmi menjadi anggota PSSI yang diputuskan pada Kongres PSSI di Bali 23 Januari 2020. Dan itu tertuang dalam keputusan Kongres Biasa PSSI tahun 2020 nomor 05 garing cap garing kongres garing 1 2020. Jangan lupa subscribe ya!